Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ю, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. pemirsa juga romais yang tergabung dalam forsa kemudian Fahmi Tamami, Pam Dipin, Pejabat dan lain-lain sebagainya rahimakumullah. Kali ini tamu saya generasi Z ini, Gen Z masih anak-anak tapi akalnya gede. <laughs> masih kecil tapi akalnya gede, masih anak-anak tapi akalnya tua. Ya. ya. Beliau seorang mubalik cilik, bahkan seorang aktor cilik, pemain film. Tepuk tangan buat Alwi Mukhtar. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. alhamdulillah sehat oke okay, eh, sebelumnya ini banyak yang mau tahu nih nama lengkap silsilah keluarga bisa ceritain? insyaallah baik eh, coba baik. antum nih nama siapa orang tua siapa bla 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 ya nah, kemudian <laughs> nenek moyang nih <laughs> <Insyaallah>. <laughs> jauh oke gini kan Nah, Bismillah. Uh, nama Al-Fakir, Alwi Assegaf biasa dipanggil Alwi Assegaf, Alwi Assegaf. Nama. Okay, okay. uh, nama panjangnya biasanya Alwi Yoshida Assegaf, jadi Yoshida Assegaf, Alwi Yo Yoshida, hmm. Yoshida, ha, -am. Yoshida, Yoshida Jepang, namanya. betul. Jadi, Umi Al-Fakir asli dari Jepang, Masyaallah. Umeknya uh, Jepang. Uh, no. uh, nya Umi Umi Bapak. Bapaknya dari dari Arab lah lah itu. Bapak Arab Betawi. <laughs> Minal habaib alhamdulillah. Terus, terus saya punya kakek Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad, Jaafar Segap Beliau, dari Jombang. jadi Abah orang Kali Pasir, ya orang Betawi. Ayahnya lagi dari Jombang. Nah, ya begitu, alhamdulillah. Kali Pasir sih kan ya? Iya, betul dekat Cikini kayak betul. Ya Aneh dulu kini. sering main di kali pasir tuh. Oh masya Allah. <laughs> Sekarang masih ada di pasirnya? <laughs> masya Allah. Tinggal kalinya doang. Oke okay, masya Allah. Anak panggil antum apa nih? Alwi aja ki. Alwi aja. Weh agak-agak. Alta ustadz yang kalian akan ya? Jangan belum. Jangan. Alwi aja Alwi aja. Alwi oke. Nah, <laughs> <kenapa. laughs> <laughs> eh? oh, ya. Alwi. alwi, no. alwi, okay. no. alwi. Antum nih. Viral sebagai Mubalir muda, yeah. antum sering tampil di media-media mainstream, juga medsos, antum menyampaikan uh, Tabernakul Islam ya. Yeah. Nah, apa yang melatar belakangi antum ini sehingga tampil sebagai mubalik Apakah? ada Aba Antum yang perintahkannya ajarin atau seperti apa? Saya nah, izin Kiai, uh, memang kebetulan Al Fakir dulu uh, pertama kali tampil uh, menjadi mubalik itu ketika umur 9 tahun. Jadi umur 9 tahun sudah tablir. Nah, um, ah, walaupun so. tetapi memang eh uh, biasa ngikut-ngikut aja dulu ya. sama kan nasihatin orang ya tuh ah oh, <laughs> ya tapi kan nasihatin orang <laughs> ya saling sharing lah ya, alhamdulillah yang loh ya <laughs> nah okay. jadi pada saat itu memang saya punya kakek Habib Abdurrahman beliau memang Abdurrahman. Uh, memotivasi Al Fakir motivasi Alwi supaya Uh, apa namanya menjadi salah satu orang yang bermanfaat lah begitu karena memang Habib Abdurrahman beliau kakek al Alfakir uh, beliau sesepuh ya sesepuh di uh, daerah uh, Jakarta dan itu yang mem memotivasi Alwi oh, Alwi harus jadi abib harus bisa memberikan manfaat karena Alwi dengar khairun nas anfa'uhum linnas jadi sebaik-baik manusia itu memberikan manfaat tapi memang betul yang memberikan manfaat itu orang bisa dengan caranya yang berbeda-beda. Ya, ya. Alhamdulillah, Alwi uh, ketika kecil memang. sekarang uh, udah cinyat... gede lah ya. enggak. waktu <laughs> ya, kecil, waktu ya. kecilan, <laughs> kecilan, ya. ketika masih umur 4-5 tahun, 4, 5 tahun. Uh, punya cita-cita pengen jadi ustad. Oh, Oke. Okay. Alhamdulillah uh, itu bukan atas dasar abi yang bilang Alwi jadi ustad ya, oh, ya, tapi memang kebetulan Alwi pengen Uh, dari kecil emang pengen Abi maunya uh, Abi jadi um. kang orkes kan itu. Masya Allah. Enggak ya. Gak tau. Oh Jadi ini jadi apa? Kayak dangdut kayak. aja nanti. Alhamdulillah uh, Al Fakir jadinya seneng, semangat belajar ilmu agama. Alhamdulillah bersama para asatid dan kebetulan langsung dari kakek Al Fakir. Al fakir uh, apa talaki -ta -ta bersama beliau membaca Al-Qur'an lalu juga uh, yang membuat Alwi semangat itu ketika di umur remaja uh, memang betul ketika bermain sinetron bersama teman-teman ada yang ya memang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala Ali pengen ajak mereka sama-sama. Okay, okay, yeah. Jadi memang uh, kakek Alwi mengajarkan pada Alwi dakwah Antum mengajak kepada siapa-siapa, kepada kebaikan itu yang membuat Alwi motivasi untuk Alwi, untuk menjadi uh, mubalik ya, Alhamdulillah, pemirsa, ini khususnya Gen Z ya. Ini masya Allah, kita sebagai umat beragama, khususnya umat Islam bangga. Ketika ada seorang remaja, Gen Z ya, kok konsentrasi kepada agama? Kau ingin mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara labelnya Gen Z ini, kan itu apa generasi apa katanya generasi HP, generasi gadget gitu kan, asosial kayak begitu, kemudian nggak ada sopan santun apalagi iman nah, orang tua aja berani kayak labelnya kan kayak begitu ya Dan ternyata enggak nih. masya allah ada genjat yang luar biasa jadi memang kalau mau tablir mau tablir nggak usah nunggu jadi kiai dulu nggak usah nunggu jadi ulama besar dulu tidak nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda beliru anni walau ayatan sampaikan apa-apa dariku walaupun satu ayat. Jadi kita semua ini bisa menyampaikan tablighul islami ya. Sesuai dengan kadar ilmu kita. Misalnya contoh nih. Bisa apalnya baru bismillah doang. Betul gak ya? Ya lu kalau makan punya bismillah lu. <tuh. tuh. tuh>. itu udah tabligh itu. <laughs> Allah. Habis makan, Alhamdulillah. Ada lagunya tuh. <laughs> Kalau mau makan, baca Bismillah. Sesudah makan, Alhamdulillah. <laughs> nah artinya, walau kita cuma ngerti Bismillah doang, sampaikan. Eh, mau makan tuh, mau minum Bismillah loh. Jangan bak-bak bak bak aja kamu, gitu. Oke, okay, kembali ke Alwi Asgaf. Alwi Asgaf. Ya, saya khususnya, saya rasa umat Islam semua berbahagia. Ya. Ada seorang Gen Z, bisa memotivasi teman-temannya. Kemudian Anda dengar juga nih, Antum, udah main sinetron, aktor juga ini. Nah, oke. Okay. Alhamdulillah. Emang good looking ya. ya Asyik, Kayaknya enak dilihatnya. <laughs> <laughs> Aneh, nah. Ini dulu pernah juga main pelan nah, dulu. Ya, nah sekali sekali main pelan. Nah sekarang bagaimana antum tiba tiba juga main sinetron sebagai aktor sebagai seperti apa tuh awalnya? Memang Alfakir dulu ketika umur 4 tahun mm -hmm. ketika sudah Alfakir lahir di Jakarta di Jepang dulu di Cibah. Uh, lahir di Jepang. Di Jepang. Uh, ketika umur 2 tahun ke Jakarta. Jadi Allah, boleh mana pabrik Honda itu? <laughs> oh, <laughs> pabrik Toyota. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. nah orang Jepang Masya ong. Masya ong. <laughs> <laughs> Jadi ketika umur 4 tahun Al Fakir main iklan-iklan dulu, uh, uh. iklan brand-brand uh, di Jepang, di Indonesia. Oh, yeah. di Indonesia. Setelah itu alhamdulillah uh, di ketika umur 5 tahun Al Fakir sebelumnya dapat uh, tawaran casting itu di Tarzan Cilik dulu. Apa Tarzan Cilik? Tarzan Cilik itu dulu sebenarnya. Semen, Tarzan Cilik. Hmm, semen karena memang itu masih promo hmm. belum tayang. Uh, entah kenapa alhamdulillah dapat kabar lagi hmm. ada Raden Kian Santang. Uh -uh. Kian Santang. Mm -mm. oh, <laughs> Terbang-terbang. <Okay>. Oh, <laughs> <laughs> Jadi alhamdulillah ketika itu Abi uh, kita coba sama Abi datang uh, alhamdulillah ketika itu langsung diterima sampai tiga uh, tahun setengah sinetron itu oh, delapan ratus berapa episode itu delapan ratus tiga puluh delapan ratus tiga puluh episode kian santang ya yeah. sampai umur delapan tahun setengah nanti latihan 6. silat juga dong nah okay. huh? dulu ketika kecil belum semen umur sebelas sampai seterusnya Untuk latihan kian silat. santang harus bisa fight kan nah, nah betul harus nanti ah. ambil silat model apa saya silat ini beliau guru saya Ini <laughs> Uh, nah. Silat lidah, wah yeah. <laughs> bahaya itu, ki kayak... oh, Ini guru-guru silatnya? Nah. Masya Allah, sebentar. Yeah. Yeah. Jadi, ini begini: silat zaman dulu, mm. ya, ki okay. zaman dulu nih, mm. saya remaja itu. Kalau mau ngaji, mesti ada silatnya. Mm. Mm -hmm. Ada setiap majelis ta'lim ta itu punya guru silat. Mm -hmm. Habis ngaji tuh, habis ngaji segala macam. Maghribnya habis sholat maghrib, menunggu Isya. Mm. Talim tuh, hmm, Terus talim bisa baru deh. Namanya main pukul zaman dulu. Main tuh. pukul, nah. Main pukul, makanya anak anak muda zaman dulu bisa silat semua. Hati tukang dodol bisa silat. <laughs> zaman dulu anak anak muda itu nggak ada nggak bisa silat. Itu mentradisi dulu itu. Hmm, Nah hmm. sekarang silat itu ya <tuh> di, dimainkan atau apa di dilakukan oleh oleh ya, sementara kelompok aja kalau dulu menyeluruh itu namanya umat Islam kalau ngaji pasti silat yang nggak ngaji nggak bisa silat gitu berarti nah. oke okay, jadi eh, anda belajar silat itu masya Allah alwi silat itu penting pakai banget ya tahu nggak pentingnya pertama untuk kesehatan yang kedua, self-defense. Self-defense itu untuk bela diri. Ketika ada hal-hal yang orang menyerang. Kemudian yang ketiga, untuk self-confidence. Untuk keyakinan percaya diri. Jadi, kalau ada huru-hara, eh, kalau orang bisa main silat, dia tenang. Percaya diri. Ketika ada kemungkaran, misalnya. Katakanlah ada maling masuk ke rumah kita. ya Kita percaya diri. Nah. Karena ada silat. silat. Tapi kalau nggak ada silat. Nah. Ada maling itu ngumpet ke kolong tempat tidur. Tuh. <laughs> maling, maling itu ngumpet. <laughs> nah sementara. Itu tadi. Kesehatan. A self confidence. Untuk kepercayaan diri. Yang ketiga self defense okay. pertanyaan pertahanan diri. Nah ini sekarang juga banyak remaja remaja pada bekal nih kita dengar kan mm -hmm. itu kelompok ini berantem sama kelompok itu, geng motor ini geng motor itu. Alhamdulillah, mendingan Jadi berantem silat itu bukan buat berantem, tapi ketika ada berantem harus pakai silat gitu loh. Boleh nggak berantem? Nggak boleh boleh <laughs> kalau kita dipukul, kalau kita dipukul nah, nah, ini Allah subhanahu wa taala berfirman wa kamu boleh berperang kalau kamu diperangi hmm. eh? tapi wala la yuhibbul tapi ketika berperang itu ketika berantem itu jangan melampaui batas hmm. Allah nggak suka yang mulai batas, ya. jadi ya berantem seperlunya aja pakai akhlak. Kita boleh berantem ketika kita diserang, itu kita -gitu dipukul nah itu tuh, mukul lagi kita boleh. Ya. Nah. Tapi kalau nggak dipukul jangan mukul. Nah. <laughs> gitu. Ini para pemuda ini kayak kayak begitu ya. Tadi berantem aja pakai akhlak. Setelah itu sehingga misalnya udah sering nih, nah. ya bersahabat. Betul, ya. Ya. Ada pertemanan mau lewat melalui, hmm, dengan berantem tuh hmm. bisa menjadi pertemanan persahabatan selanjutnya. Hmm. Nah ini satu contoh buat milenial ya, hmm. beliau menguasai agama, memperdalam agama, hmm. juga memperdalam silat. Uh, Oke, okay, selanjutnya kian santang, berapa episode? 830. 830. Ya. 830. Nah. Mendatang ada rencana apa lagi? Uh, mendatang belum dulu tapi kemarin sempat uh, Alwi sempat syuting uh, Kian Santang juga Raden Kian Santang uh. tapi uh, untuk bukan sinetron untuk web series web series uh, jadi mini series untuk di Maxstream itu temanya memang kemarin uh, horor jadi ada jin khonis apa kalau gak salah jin apa jin khonis jin khonis nah, uh, jadi cerita itu jin ada di suatu kampung begitu jadi Gila. Raden Kian Santang yang rapihin sekaligus dakwah hmm. sekaligus memperbaiki suatu desa tersebut begitu dari gangguan jin dari gangguan jin betul ya ya ker Itu dakwah ya alhamdulillah di sini ada jin gak kira-kira memang <laughs> <laughs> jin itu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min la tarawnahum itu dia bisa lihat kita kita nggak bisa lihat dia gitu kan nah. Hmm curang ki curang nih curang ini <laughs> oke okay, jadi ada rencana itu ya eh. kemudian umur berapa sekarang al fakir sekarang 18 ki kalau pacaran nggak boleh kan jangan eh, gak boleh udah kawin belum, belum. doain mudah-mudahan nggak usah didoain nggak ngancem <laughs> banyak nggak kan? <laughs> pakai doa e doain e, deh yang antri banyak tuh Masya <laughs> Allah, tabarakallah. Jadi ya oke, okay. ya, dalam Ramadan ini uh -huh. apa yang akan antum sampaikan kepada pemirsa di sana ada forsa, ada Romais, ya. di luar sana kira-kira apa sebagai closing statement dalam konteks Ramadan yang ingin antum sampaikan padahal. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil alamin wasallam warahmatullahi wabarakatuh, rasulillah Muhammad Abdullah. Alhamdulillah. Uh, kita sudah merasakan bulan suci Ramadan yang luar biasa. Yang dimana memang bulan ini bulan yang mulia. Syahrul Mubarakah, bulan penuh keberkahan. Dan luar biasa ketika datang bulan suci Ramadan yang merasakan berkah ini bukan hanya saja umat Nabi Muhammad. Bukan hanya saja umat Islam. Tapi menyeluruh kepada semuanya merasakan yang namanya keberkahan manfaat bulan suci Ramadan. Maka yang perlu kita garis bawahi tiada lain adalah bulan suci Ramadan bukan hanya saja bulan berpuasa. Karena daripada kesunahan puasa dalam kitab Fathul Qarib tiada lain yang ketiga yaitu watarkul minal hujri minal kalam. Kita ini suruh menjaga untuk berbicara daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak baik. Dan Alhamdulillah luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. beliau bersabda, berapa banyak daripada umatku, mereka itu berpuasa. Tapi yang mereka dapatkan itu hanyalah lapar dan haus saja. Maka luar biasa, ketika kita berpuasa, bulan suci Ramadan ini adalah tarbiyah pendidikan. Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar menjadi orang yang penuh manfaat, agar menjadi hamba yang taat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu datang bulan suci Ramadan bulan yang berkah kamu baca Al-Qur'an ketika kamu datang bulan suci Ramadan jaga lisanmu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu memang ini adalah sebuah tarbiyah pendidikan yang dimana ini harus kita jaga istiqomah artinya jangan cuma di bulan suci Ramadan setelah bulan suci Ramadan setelah hari raya Id hari kemerdekaan kita harus memiliki iman yang baru maka kata pepatah pepatah Arab mengatakan laisa naid min lubsil jadid bukanlah hari raya Id yang dikatakan hari raya it itu pakaian yang baru. Walakin al al-imanul jadi. Tapi yang hari raya Id yang sesungguhnya tiada lain adalah iman yang baru. Ketika selesai bulan suci Ramadan, selesai hari raya Idul Fitri, ayo istiqomah. Ikuti tarbiyah pendidikan bulan suci Ramadan, taruh di dalam kehidupan kita agar kita menjadi hamba yang lebih baik dan juga menjadi hamba yang makin dekat, makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafuminkum, nah, luar biasa. Alhamdulillah jazakumullah khairan kathira. demikian tadi uh, closing statement dari al ustaz uh, al-habib Alwi Asqaf <laughs> kita doakan beliau mudah-mudahan uh, disehatkan oleh Allah dipanjangkan umurnya ya dan terus berdakwah membangun iman akhlak para generasi milenial generasi Z. Amin, Allahumma amin. amin. Atas perhatiannya terima kasih. Eh, terima kasih eh, Alwi ya. Alhamdulillah. Wallahu muwafiq ila akmal tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh Alwi, ini tadi kita bisikan Roma. Bisikan Roma, Masya bincang Allah. asik bareng Roma. Nah, sekarang ada bingkisan Roma. Masya Allah, nah, ada sarung tenun mereknya Bang Haji. Masya Allah, ya, yeah. saya pakai nah, kemudian bisa dipakai buat, nah, nah. Tapi, tapi ini bukan yang premiumnya. Mm -hmm. insya Allah, next premiumnya Insyaallah Insya Allah, ya, yeah. nah, biasa aku ya. alhamdulillah. Oke, okay, yeah. ya,